Saya sebutkan namanya. Jadi sebagai aktivis tentunya saya bergejolak ketika ada yang kemudian menyindir saya. Menyindir sudah tidak bisa terima. Nah, jadi saya minta maaf, tapi walaupun Pak Agus Andrianto juga menyindir saya juga memaafkan. Jadi hari ini saya menyatakan perdamaian dan dengan penuh cinta kasih, karena Tuhan Yesus bilang, kita nggak boleh marah atau membenci orang lebih dari 1x24 jam. Jadi landasan saya meminta maaf adalah itu, dan saya juga memaafkan Pak Kabarsim, Pak Agus Andrianto adalah itu. Saya dengan ini juga memuji segala kinerja dari Barreskrim, khususnya Pak Dirtipidum, kawan saya Pak Dian Jayadi. Kemudian saya memuji juga Bapak Sahar Yanto yang sekarang adalah Wakil Barreskrim, yang sekarang adalah Kadiv Propam. Terima kasih Pak, selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian saya memuji juga Wadir Pidum Mabes Polri, yaitu Pak Diki Patria, yang kadang-kadang suka ngeledekin saya walaupun saya kurang ganteng kata dia gitu. Yang ke berapa tadi sekarang? Tadi ke berapa? Kelima sekarang. Oh, sekarang kelima. Yang kelima saya memuji yang namanya Bapak Wira Satria sebagai kombes yang paling baik menurut saya, karena dia selalu ngeledekin saya kribo-kribo gitu aja keledekannya. Tapi menurut saya paling baik, itu paling ngena. Itu adalah pujian paling tinggi buat saya karena saya kribo memang. Ya. Pak Wira Satria yang telah bekerja maksimal dalam ikut serta menangani perkara ini. Dan yang keberapa sekarang? Keenam. Saya berterima kasih kepada para kanit, terutama Pak Andriansa, kanit, dan Pak Suradi, kanit, Dr. Suradi. Dokter inilah yang PA-nya saya bocorkan, karena saya memang harus bocorkan ini supaya hasilnya adalah bagus. Tanpa dibocorkan WA-nya nanti orang masih mengira-ngira, saya nggak mau ada hal yang liar. Jadi saya juga memuji kepada, dari dasar hati saya memuji kepada para penyidik yang sudah 3 minggu pada waktu kemarin tidak tidur, pagi siang sore malam pagi, pagi sore siang sore nggak tahu lah itu, tapi yang jelas mereka sudah bekerja nggak tidur, paling tidur setengah jam, bahkan mereka kehabisan baju. Di WA saya ada beberapa personil yang minta saya belikan baju karena udah kehabisan baju. Ya, oke, itu tadi permintaan maaf. Kiranya atas nama Tuhan saya minta maaf kepada Bapak Kabarsim, Pak Agus Andrianto, kiranya saya dimaafkan dan saya sudah memaafkan Bapak. Jadi kita clear. Nah, terhadap khusus kepada Bapak Kabarsim, saya mengundang Bapak untuk datang ke acara Diolupa Project, acara band musik yang konser yang akan diadakan di Gedung Bidakara, Hotel Bidakara di Pancoran pada hari Senin siang tanggal 22 Agustus. Jam 2 siang sampai selesai. Silakan Bapak datang, saya pengen meluk Bapak supaya kita bisa teletabisan. Oke. Berikutnya saya kemudian juga memaafkan saudara Roni